Halo, selamat sore rekan-rekan atau teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Dapik Ireng. Nah, ini saya akan menginformasikan proses bongkar muat dermaga LCM. Itu KMP Tunu Pratama Jaya sama Tunu Pratama Jaya 388 lagi proses muat. Nah, ini di sini muatnya mundur ya. Untuk kondisi sore hari ini sepi. Hanya kendaraan barang ya didominasi. Kalau bus-bus itu biasanya hari Jumat. Karena yang wisata di Pulau Dewata Bali sudah mulai pulang ke Pulau Jawa. Nah, tuh masuknya mundur, ketapang mundur, di sini mundur. Tapi kalau keluarnya langsung maju aja. Karya Maritim 1. Ini baru bongkaran, menunggu pelayanan. Sekarang pelayanan di Tunu Pratama Jaya, kapal yang ujung. Nah, itu mundur. Saya nggak berani ke tengah ya, karena manuver-manuver truk ini soalnya jalannya mundur, jadi kita dari samping aja. Nah, di sini tuh ada balik bengongnya di LCM tuh teman-teman. Ada dua, sebelah sana satu, sebelah samping sini satu. Terlalu beresiko kalau kita harus turun ke tengah atau mendekat. Karena pergerakan mobil di sini besar-besar, mobil barang dan muatnya mundur. Darmaru Citra persiapan. Oke, nanti kita akan lihat proses kapal sandar. Kalau Tunu Pratama Jaya 388 sudah tolak, nanti ada kapal yang akan sandar. Nanti kita akan lihat proses muatnya. Tuh, maju lagi, itu dibongkar kembali. Ya, karena tidak muat ya, sudah penuh untuk KMP Tunu Pratama Jaya 388. Kondisi LCM sore ini sepi.
naik satu dermaga di Tung Tiga ya, karena buat peruntukannya untuk tiga kapal, satu, dua, dan tiga. Oke, demikianlah info sementara yang bisa saya sampaikan, info seputaran dermaga LCMB.